wa nusalli wa nusallim ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kita mulakan dengan membaca Ummul Quran Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyaka na'budu wa Iyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan, mudah-mudahan dirahmati, diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi berkata, ya'ti 'alan nasi zamanun yakunul mu'min fihi adzalla min syati. Rawahu Ibnu Asakir an Anas bin Malik radhiyallahu an. Kata Nabi, ya'ti 'alan nas, akan sampai kepada manusia satu zaman. Zamanun, satu zaman. Yakunul mu'min, menjadi orang yang beriman. Fihi azallun, di dalamnya itu lebih hina. Min syatihi, daripada seekor kambing. Nabi sebut akan sampai di satu zaman, jadi orang beriman ni lebih hina daripada jadi seekor kambing. Oh tuan-tuan, zaman ni jadilah. Orang mati dibunuh tu, orang Islam mati dibunuh, tak ada siapa ambil kisah. Tapi orang buat korban sembelih kambing, tak boleh buat depan orang ramai. Dia kata kesian kat kambing tu, kena pergi sembelih tempat lain. Kalau boleh orang tak nampak, jangan buat di sekolah, nanti budak-budak tengok jadi kot lain. Jadi kambing tu pula lebih mulia daripada jadi orang Islam. Hak orang Islam disembelih, dibunuh, tak ada siapa mengkisah. Yang jadi binatang pula orang ambil kisah. Hak asasi ni ambil kisah, hak asasi ni ambil kisah. Pejuang binatang ambil kisah, pejuang sana ambil kisah. Yang bunuh orang Islam, yang di Myanmar dibunuh orang Islam, yang di India bunuh orang Islam, belum masuk lagi di China, bangsa sana dibunuh, disembelih, diroboh, dirogol, di penjara. Jadi binatang pula orang duk sayang. Padahal kambing tu memang dijadikan oleh Allah untuk kita makan. Sembelih makanlah kambing, dijadikan untuk kita makan. Tapi hari ni orang duk sayang lembu, sayang kambing. Sampai nak korban depan orang ramai pun tak boleh. Tapi kalau buat pada orang Islam, penghinaan pada orang Islam depan orang ramai, tak apa pula. Ini yang Nabi sebut dalam hadis yang saya baca ini. Tentang akan sampai satu zaman di mana nilai menjadi seorang yang beriman itu lebih mahal nilai kambing lagi. Jadi orang Islam ni tak ada nilai. Dia nak tembak-tembak. Oh, di selatan Thai, tembak aku suka. Nak tembak kambing pun susah. Nak tembak orang Islam jadi senang. Nak seksa orang Islam lagi jadi senang daripada nak bismillah kambing tadi. Ini zaman di mana jadinya orang yang beriman ini, cabaran dia tu sangat besar. Nak tunjukkan yang kita ni Islam ni, cabaran dia cukup besar. Sampai nak bubuh nama Muhammad pun orang takut. Nanti bubuh nama anak Muhammad pergi ke airport orang putih, nama kena tahan. Pasal ada nama Muhammad. Bubuh nama lain tu yang bubuh nama macam-macam, Maradona lah. Aku suka dia nak bubuh nama K-pop lah. Sebab nama tu orang putih tak tahan. Buah nama Muhammad ni dekat airport dianggap sebagai pengganas, dianggap sebagai orang yang boleh menimbulkan huru-hara sebab ada nama Muhammad di awal nama dia. Jadi itulah tuan-tuan cabaran yang akan sampai kepada kita umat Islam di akhir zaman. Susah, banyak ujian jadi orang yang beriman, tapi kita tetap pegang iman kita tu. Sebab Nabi sebut memegang iman di hari kiamat, memegang iman di hari akhir zaman macam memegang bara api. Kalqabidhi alal jamri, macam menggenggam bara api. Api tak ada, lighter tak ada, mancis tak ada. Nak masak macam mana?
ada bara di atas tanah. Sat lagi duduk lama-lama, sat lagi bara tu terpadam pula pasal dia duduk atas pasir. Kalau demikian, kena selamatkan bara tu. Kalau kau tak selamatkan bara tu, nanti bara tu padam, kau tak dapat api nak masak makanan. Bila dah pergi genggam bara tadi, apa akan jadi pada tangan? Terbakar. Begitulah bandingannya. Diletakkan iman di bawah, iman akan hilang. Dipegangnya iman, sakit pada tubuh kita pula. Begini yang Nabi sebut cabaran menjadi orang yang beriman di akhir zaman. Baik, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, kata Nabi, yubsiru ahadukumul qadha fi aini akhihi wa yansal jiz'a fi ainihi. Rawahu Abu Nu'aim an Abi Hurairah radhiyallahu an. Yubsiru ahadukum, nampak di kalangan kamu seseorang daripada kamu, al-qadha fi aini akhihi. Kata Nabi, perangai manusia ni, dia nampak taik mata kawan dia. Taik mata kawan dia nampak. Wa yansa al-jiz'a fi ainihi. Tapi dia lupa batang nyok depan mata dia. Tu Nabi sebut tu. Yang had taik mata orang kamu nampak, batang kelapa dekat muka kamu, kamu tak nampak. Macam kita sebutlah, gajah seberang lautan nampak, apa, kuman seberang lautan nampak, gajah depan mata pun tak nampak. Ini perangai manusia, kata Rasulullah. Apa perangai dia? Aib orang semua dia nampak, aib diri dia, aib anak orang semua dia teropong nampak, aib anak dia dia tak nampak. Perangai dia ialah suka cari kesalahan orang, kesalahan dia sendiri dia tak nampak, dan buat-buat tak nampak. Ni perangai. Tambah sekarang ni ada menatang ni, lagilah cepat orang sebarkan, nama dia viral. Viral bahasa Mat Saleh, bahasa kita tular. Ada saja handphone rakam, tular, rakam, viral. Ini perangai dia. Ada dia viral keburukan dia. Kenapa tak viral keburukan kita sendiri? Keburukan orang kita viral. Cuba rakam keburukan kita, kita rakam tengok. Kita sebar pula. Tak pula. Ini yang Nabi sebut ni. Nampak benda kotor pada mata orang, tapi tak nampak batang nyok depan mata kamu, batang tamar depan mata kamu, kamu buat-buat tak nampak. Baik, hadis yang pertama dia cerita tentang peristiwa di akhir zaman. Nilai menjadi orang yang beriman lebih murah daripada menjadi seekor kambing. Yang kedua, kata Nabi, di akhir zaman manusia ni suka nampak aib orang lain, disebar-sebarkan aib orang lain, tetapi aib dia sendiri dia buat-buat tak nampak. Yang ketiga, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yuhibbullahu al-amil idza amila an yuhsin. Dicintai oleh Allah Taala akan orang yang bekerja, membaguskan pekerjaannya atau membaguskan perbuatannya. Riwayat At-Tabrani. Baik, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut dalam hadis ni, yuhibbullah, Allah Taala suka, Allah Taala cinta, Allah Taala sayang. Yuhibbu, hubbun, suka. Orang Melayu sebut hobi, kesukaan saya. Tu ambil pada bahasa Arab tu abang, hobi tu bahasa Arab. Kan masa orang putih, orang putih ambil bahasa Arab. Kita duk perasan orang putih lah, oh my hobby. Oh, bahasa orang putih, putih apa, orang Arab punya. Kesukaan saya, hobi. Yuhibbullah, Allah Ta'ala suka. Kepada siapa? Al-amila, orang yang buat kerja. Iza amila, bila dia membuat kerja, an yuhsina, dia membuat kerja dengan keadaan terbaik, memperbaiki amal perbuatan dia. Macam surau tuan-tuan lah, dulu orang perempuan di bawah, la di atas. Saya pula mendongak tengok dia orang. Dia orang pula begini tengok saya. Okey, hak mana belakang tak nampak, nampak depan saja ya. Okey. Dulu kecil, sekarang lewahlah, dah orang perempuan duduk di atas luar. Nak bagi baik. Dulu kipas tak cukup lah, kipas helikopter. Dua. Puas hati. Maknanya kita nak bagi tempat semayang kita makin baik.
cuma meja ni ya, tak ada lapik di bawah. Yang tu yang tak baik. Buat ustaz tu gatai di mana-mana, dia garu je nampak orang di bawah. Ya? Oh, tempat baru. InsyaAllah. Minggu depan siap, tuan. Jadi buat sesuatu ni Allah Ta'ala suka. Buat sesuatu dengan keadaan baik. Kita ambil upah jahit baju, jahit elok-elok. Cuba cari satu jalan macam mana baju tadi boleh dijahit dengan fashion yang baru. Orang suka lah. Buat kepiah, kepiah yang bagus. Buat spek mata, buat spek mata yang bagus. Buat handphone, buat handphone yang bagus. Buat mikrofon, mikrofon yang bagus. Buat FB Live, FB Live yang bagus. Allah Ta'ala suka. Jangan buat ala kadar, janji buat. Janji buat. Tapi tak cantik. Tak cantik buat sendiri. Nampak tuan-tuan. Bila kita tegur, dia marah kita pula. Apa yang kita buat sekalipun, orang pilih kita buat terbaik. Abang ni dipilih sebagai Tok Bilal Masjid, Tok Bilal Surau. Alhamdulillah abang, tahniah. Boleh tak isteri cakap tahniah? Abang jadi Bilal? Loh. Oh, sudah tuan-tuan. Isteri 6 harakat? Loh. Boleh percaya ke abang jadi Bilal? Awal-awal dah tak pergi kepercayaan dah. Boleh tak tukar? Abang jadi Bilal? Alhamdulillah, tahniah abang. Syukur pada Allah, maknanya tiap-tiap hari abang sembahyang di Masjid Surau. Alhamdulillah. Kan bagus? Ini tidak. Awal-awal lagi. Abang jadi Bilal. Ya Allah. Tu kita nak pergi jalan tengok rumah anak-anak kita di Putrajaya macam mana? Yang tu dulu dia fikir. Awak ni tak fikir ke bila dia orang lantik awak tu? Maknanya awak tak boleh pergi rumah anak. Tak boleh berjalan. Semayang pun di masjid. Pasal malam tak boleh pergi. Cuba fikir sikit abang. Oi, ini beletes orang isteri di Afrika ni. Sebab dia faham bila dia jadi Bilal tak boleh pergi mana. Anak beranak pun tak boleh pergi tengok anak bersalin. Sebab abang tugas nanti siapa nak azan. Padahal dia tak fikir orang yang paling cantik di hari kiamat ialah muazzin. Orang yang paling handsome di hari kiamat, yang paling panjang tengkoknya, paling handsome sekali ni orang yang azan. Ada yang tanya pula, dia kata, ustaz, kalau tengkok dah panjang, di mana cantiknya ustaz? Tengkok punya panjang aja. Hai, tuan-tuan pun sebut kan, orang yang paling cantik dalam dunia ni ialah orang yang tengkok panjang. Pipi pauh dilayang, alis matanya lentik. Sekali mata memandang, hati tertawan. Lehernya jenjang. Lupa dah lirik lagu tu. Lirik lagu apa ustaz Ahmad? Azizah ke apakah? Ke Fatimah? Oh, Mas Ayu, Fatimah Nan Ayu. Nampak lah. Lehernya jinjang. Orang yang paling cantik. Nabi sebut orang yang paling leher jinjang di hari kiamat, tukang azan. Subhanallah. Jadi kalau tuan-tuan nak rasa segar, nak rasa cantik, sekaranglah kena buat. Macam mana? Jadi tukang azan. Bila dah jadi tukang azan, buat yang terbaik. Suara kena jaga. Tak minum dah ais batu. Kenapa tak minum ais tu Haji? Saya Bilal. Oh, cara cakap tu pun kemah lah. Jaga suara. Sekejap nak tarik tak lepas. Suara dia kena jaga. Lagi lagu dia kena buat. Lagu azan kena buat lah. Tak boleh duk kira lagu dia. Dia kena dengar azan dalam radio ni, dia kena dengar azan dalam radio ni, ambil tiru dengar hak Mekah, dengar hak Madinah. 5 azan dia boleh tahu, 5-5 dia berjadi. Sukalah orang dengar. Zuhur bunyi lain, asar bunyi lain, subuh bunyi lain. Maghrib tak bunyi langsung. Itu cerita Pia Ramli. Okay, Sudin bunyi Arab. Ajis bunyi syair, Ramli tak bunyi langsung. Itu dia tuan. Ini cerita seniman ke pendekar bujang lapuk ni. Buat yang terbaik.